Bapak mau pepa? Aku satu, kamu satu ya. Ntar kita tos-tosan gitu. Tos-tosan sama saya aja. Ngapain tos-tosan sama anak saya? Maksudnya gini, kopi gitu. Ya ampun, cantik banget sih, Pak. Bapak? Maksudnya ngomong bapaknya. Cantik banget ini anaknya. Ini aku bawain roti buat kamu. Ih, buat aku semua. Sepedanya juga? Sepedanya enggak, itu buat aku dagang. Iya. Ah, ini namanya roti cinta. Oh. Iya. Kelihatannya aja kayak coklat. Tapi padahal dicinta. Jadi kalau kamu makan ini, kamu akan merasakan jatuh cinta yang luar biasa. Iya. Iya, makasih loh. Nah, itu roti apa? Ini roti tawar. Tadi apa kita enggak habisin? Roti tawar. Roti apa? Ini namanya yang cakep bisa roti tawar. Buat kamu. Oh, gitu. Walah, banyak apa, banget. Aku pegangin. Hari Minggu kemana? Aku hari... Itu ngapa dua-duanya itu? Kamu pegangin, ini buat Bapak satu. Yaudah, biar kopinya saya pegang dulu pas ini. Ini, Andrea. Ya? Yeah? Memang kedatangan aku ke sini tuh sebetulnya... ingin mengatakan bahwa... Sampean maksudnya apa? Kenapa sih? Pakai cincin dicopot dipindahin. Gatel Pak yang di sini, makanya saya pindah kemari. Saya sampai kaget ini. Emang dikiranya apa? Kirain mau dikasihin ke anak saya. Sembarangan. Jadi nulu saya sama dia. Gak bisa dong Pak. Gimana? Pindah juga. Ikut saya. Itu bujangan. Iya Pak. Hah? Tinggal di mana? Ini Pak nih. Ditunjuk juga saya nggak ngeliat ada tembok. Jadi iya. Cuma dagang ini. Sebetulnya saya pengusaha roti Pak. Cuma saya orangnya nggak mau terlalu sombong. Jadi situ yang usaha, situ yang giling. Ini saya mau tanya ya Dek ya. Ini kalau sehari itu bisa dapat berapa? Dua. Dua apa? Dua ton Pak. Maksudnya penghasilan saudara ini dagang roti, ya. Dagang roti. Bapak nanyanya gimana sih? Penghasilan saudara ini dagang ya. Roti, berangkat jam berapa? Jam 7:30 Pak. 7:30 pulang? 7:30. Itu sejam cuma sampai ujung gang balik lagi. Pak, saya kan pengusaha, saya bilang Pak, saya 7:30, sisanya anak buah saya yang kerja Pak. Oh. Pak, jangan percaya dia Pak. Anak buahnya berapa orang? 40. Banyak. Banyak, Pak. Yang jalan berapa orang? Yang jalan satu, sisanya di bengkel, Pak. Bapak keliling aja dulu. Keliling dulu ya, Pak. Sekarang udah dapat berapa? Belum ada, Pak. Karena saya kasih semua ke anak Bapak. Oh, tadi ini semuanya? Iya, buat anak Bapak. Sehari 10 juta hari ini belum dapat apa-apa. Memang ini tukang rotinya rada aneh nih, Pak. Nanti bisa jadi langganan saya. Iya, Pak. Pokoknya ya, Pak. Tiap pagi nanti saya kemari, Pak. 7:30 saya kemari. Jadi nanti 7:30 saya pasti lewat sini. Oh, oke, nanti ya. Bisa di warteg bisa ada roti juga. Oh iya, nanti boleh Pak, saya tinggal ini aja. Kapan-kapan mampir, nanti saya borong. Tenang Pak, tiap pagi pasti mampir kemari Pak. Ya, Pak. Ini namanya kopi. Ini namanya kokop. Komedi kopi ini. Komedi kopi kokop. Hati-hati Pak. Ya. Ini itu mesin nyangkut itu. Mesin nyangkut Pak. Mesin nyangkut. Pak, mesin nyangkut ini Pak. Pak, standar. Ya, ini makan. Iya. Iya. Nah, Andrea. Iya, hati-hati ya Mas. See you. Iya. Ada-ada aja itu Pak Romli itu. Lah, Ilham. Oh. Pak Komandan lah, Pak Komandan. Burung saya bawa masuk itu. Oh, iya Pak. Nanti ada yang ngambil lagi. Iya Pak. Bantuin enggak? Ya. Enggak kuat. Lah ini mati lampu ini. Ya, mati lampu. Mati lampu, Pak. Diki. Iya, Pak. Ini perasaan baru kemarin ini listrik kita isi TikTok kok mati. TikTok? Itu yang tik. Token. Bagian ini mati kenapa ini? Token, nggak tahu kenapa ini, mungkin pemadaman kali Pak. Pak, hah? Coba Bapak telepon dulu deh. Telepon siapa? Ya, itu pengaduan. Berapa nomornya? Ada pengaduan telepon di situ, Bapak udah pernah save nomornya di situ, pengaduan. Wih. Jauhan dong, kejauhan. Jauhan tuh. Jauhan. Lemparnya. Selamat pagi Pak, ini dari Pusat Layanan Listrik 321.
ada yang bisa dibantah? Bantah? Halo, halo, salah. Bukan dibantah. Tapi? Dibantuk. Baik, Pak. Bisa disebutkan alamat dan masalahnya apa, Pak? Alamatnya di sini di... Jalan Tendean. Jalan Tendean. Warteg atau Bahari? Warteg atau Bahari. Jalan. Nah. Nih ngomong aja semua nih. Jangan dong, ada apa? Nggak, saya yang telepon gitu ya, Mas. Sudah. Itu alamat, alamatnya itu. Baik, di Jalan Tendean ya, Pak. Kebetulan listrik di daerah Bapak memang mengalami pemadaman listrik massal begitu, Pak. Karena terjadi kebakaran di gardu pusat sekitar. Ini kira-kira kalau hidup lagi kapan ini lampunya? Belum bisa dipastikan, Pak. Hah? Belum. Mohon menunggu ya, Pak. Ya, ini, kalau boleh tahu, ini siapa namanya? Bukan gitu, Pak. Mohon Pak, itu suara dia, Pak. Tut, tut, tut. Orang lagi nyanyi. Nyanyi apa? Tut, tut, tut. Bunyi hujan. Itu bunyi kereta, Pak. Nek, tut, tut, tut. Itu yuk kereta. Halo, nomor saya di save ya. Cuman ini gimana, kita gak bisa jualan dulu. Dan gak bisa lama-lama juga, Pak. Nanti ikan Bapak noh, pada celeng semuanya, mati. Ya, iya, iya. Harus ada oksigen iya, di iya. Dalam. Saya nggak bisa nonton TV. Nggak ya. Bisa nonton TV juga. Saya ada ini, polusi gimana jadi. Solusi, Pak. Lah. Eh. Kapan pulang? Kapan pulang, kapan? Pulang. Dia lagi mandi. Ayo aku mandi. Hah? Ayo aku mandi. Kenapa nyuci panci? Ayam lagi nyuci panci. Saya. Sayang, aku juga. Saya lagi mandi. Lagi mandi. Mau kemana? Ada air nih lo. Itu bukan kamar mandi. Kamar mandi sebelah mana? Sono. Ini lagi mati lampu ya. Jadi air juga ikut mati. Ada mau pakai air mau? Iya sih. Ini air kopi. Air kopi. Terakhir air yang tersisa tuh cuma ini doang. Tinggal ini doang. Gak ada air lain. Kalau mau pakai inilah gitu. Ini juga punya Om Parto kan. Saya lagi disuruh buru-buru ini soalnya nih. Ya udah itulah. Ya udah itu aja lu bilang gak apa-apa. Ya udah.